Dewan Pembina Daerah Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia atau P3HI Provinsi Kalimantan Tengah kukuhkan pengurus Dewan Pembina Cabang Perkumpulan Pengacara dan Penasihat Hukum Indonesia Kabupaten Barito Timur Senin 16 Januari 2023 bertempat di Jalan Ahmad Yani kilometer 2 Tamiang Layang. Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh, Dewan Pembina P3HI Nasional Haji Aspiani Idris SHMH, didampingi Sekjen Wijoyo SHMH, Ketua Dewan Pembina Daerah P3HI Provinsi Kalteng, Dr. Bambang Tubil SHMAP, Sekretaris Dr. Andus Singkang Wekusuma SHMH, serta tokoh masyarakat Barito Timur Muhammad Cornelius. Ketua DPD P3HI Provinsi Kalteng, Dr. Andus Bambang Tubil SHMAP kepada Jurnal TV mengatakan, dengan dikukuhkannya kepengurusan P3HI Kabupaten Barito Timur, agar nantinya dapat memberikan pelayanan hukum yang merata dalam mencari keadilan di masyarakat, karena P3HI berorientasi pelayanan hukum yang berbasis masyarakat. Ketua DPC P3HI Barito Timur, Dr. Andus Tebadowo SH mengatakan, dengan kehadiran P3HI di Barito Timur ini akan dapat mencerdaskan masyarakat tentang hak dan arti hukum. Pihaknya membuka diri seluas-luasnya untuk membantu masyarakat dalam upaya mencari keadilan hukum. Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh berharap dengan adanya lembaga bantuan hukum melalui P3HI ini agar masyarakat dapat terayomi dalam hal mencari keadilan hukum, baik masyarakat biasa, pemerintah, dan pengusaha. Pengurus BPC P3HI Barito Timur bisa terdapat pemerataan pelayanan hukum untuk mencari keadilan di masyarakat. Jadi kita berorientasi bahwa pelayanan hukum yang dilakukan oleh P3HI itu adalah berbasis masyarakat. Ini untuk mencerdaskan masyarakat tentang masalah hak mereka tentang hukum. Apalagi daerah kita ini sumber daya alam sangat-sangat tinggi, tetapi masyarakatnya terjajah oleh karena kepentingan pengusaha dan kadang-kadang berkorelasi dengan penguasa. Ini yang sulit kita ini. Jadi dengan adanya P3HI, kami membuka diri untuk membantu masyarakat dalam hal menangani masalah mereka untuk mencari keadilan dan kebenaran. Itu tujuan utama kami. Kalau kita berharap dengan dilantiknya beliau tadi selaku ketua DPD dan seluruh jajaran rombongan, berharap semua masyarakat yang mempunyai masalah terayomi, karena kita di sini mempunyai advokat atau kalau misalnya membahas itu lembaga bantuan hukum. Jadi sekali lagi kami harapkan lembaga bantuan hukum yang ada di sini bisa mengayomi masyarakat, baik itu dari instansi pemerintah yang bermasalah, kemudian ada dari perusahaan, ya kan, masyarakat kecil agar terayomi. Sebenarnya kita banyak sekali masalah di kabupaten kita ini, bahkan di luar-luar juga seperti itu juga. Dari Barito Timur, Haji Suryansah melaporkan.